satu kejadian suami isteri maut akibat pokok tumbang empat dua kenderaan di Kota Baru. Tiga maut, dua cedera dan lima selamat dalam kejadian pokok empat dua kenderaan di Kampung Kok Nanas malam tadi. Dalam kejadian 8 malam tadi, masa suami, isteri dan anak bongsu meninggal dunia di tempat kejadian. Masa maut adalah Ni Amirah Abdul Rahman, umur 40, suami Ni Muhammad Zulmi Ramli, umur 44, dan anak Ni Aisyah Az-Zahra, 5 tahun, yang menaiki kereta Nissan Sentra. Sementara dua anak mereka, Ni Adila Zulaikha, umur 11 tahun, dan Ni Adam Zarif, umur 9 tahun, cedera dan dibawa ke hospital Macang. Pemandu kereta Honda City, Syam Simon Mokhtar, umur 53 tahun, dan isteri, Jahni Lawati Ahmad Sin, umur 52 tahun, dan tiga anak mereka selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Thank you.